السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna Muhammadan wa la nabiyya wa la kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur ya, sampai kita tidur lagi semuanya dipenuhi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ya, senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa kisah dari para ulama ataupun ada juga kisah dari sahabat Nabi yang mereka memberikan contoh kepada kita tata cara meruqyah ataupun tata cara mengobati orang yang terkena gangguan jin. Yang pertama adalah kisah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana beliau pernah mengobati orang kesurupan dengan bacaan Al-Qur'an. Dan tindakannya ini ya diperbolehkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Yang mana Abdullah bin Mas'ud ya pernah membacakan ayat Al-Quran di telinga orang yang sedang pingsan yang dalam kondisi dalam kondisi pingsan ya kemudian ya Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Al-Quran yaitu dalam uh, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 ya afahasibatum annama khalaqnakum abasa dia hanya membacakan ayat itu dibacanya berulang-ulang ya maka tidak berapa lama kemudian orang yang pingsan tersebut tersadar dari dari pingsannya maka kemudian ya ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ya apa yang kamu bacakan ke telinga orang yang orang yang pingsan tersebut maka ia pun menjawab Ya, aku membacakan surah Al-Mu'minun ayat 100, 115. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekiranya seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala membaca ayat ini di atas gunung, niscaya gunung itu akan runtuh. niscaya gunung itu akan akan hancur. Ya. Ini yang di, rukyah yang dicontohkan oleh sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia hanya membacakan ayat Al-Qur'an di telinga orang yang dalam kondisi dalam kondisi pingsan. Kemudian kisah yang kedua yaitu kisah dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ya pernah ya pada suatu ketika budak khalifah itu dalam kondisi kesurupan maka kemudian khalifah mengutus ya seorang utusan untuk menjumpai untuk menjumpai Imam Ahmad ya kemudian Imam Ahmad hanya memberikan ataupun mengatakan bawalah sandal ini ke istana Amirul Mukminin sesampainya di sana kamu duduk di sisi kepala budak tersebut dan katakan kepadanya yaitu yang dimaksud adalah katakan kepada jin yang ada pada budak perempuan tersebut ataupun jin yang merasuki budak wanita tersebut ya katakan kepadanya Imam Ahmad berpesan kepadamu mana yang kamu pilih keluar dari tubuh budak wanita ini atau kamu ditampar 70 kali dengan dengan sandal ini ya. ini yang pesan Imam Ahmad kepada utusan khalifah ya agar melakukan apa yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad tersebut. Ya, maka ketika dipraktekkan apa yang dikatakan oleh oleh Imam Ahmad tersebut, ya, maka jin itu pun mengatakan aku dengar dan aku patuhi. Ya, maksudnya aku dengar dan aku akan keluar dari tubuh budak wanita ini. Sekiranya Imam Ahmad memerintahkan kepada kami agar kami tidak tinggal di negeri Irak ini pasti kami tidak akan tinggal di di Irak ini. Kenapa? Sungguh dia adalah orang yang taat kepada Allah dan barang siapa yang menaati Allah niscaya ia akan dipatuhi semua makhluk. Ya, maka kemudian jin tersebut pun keluar dari budak wanita-wanita tersebut. Ya. <tuh> Maka beberapa tahun kemudian ya budak wanita itu pun kesurupan lagi dan dipraktekkan lagi dan ketika itu Imam Ahmad telah meninggal dunia dan dipraktekkan lagi ya tata cara yang digunakan oleh Imam Ahmad tersebut ya akan tapi jin itu mengatakan aku tidak akan keluar dari tubuh budak wanita ini ya aku tidak akan mematuhimu dan tidak menerimamu ya kenapa Imam Ahmad bin Hambal taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami diperintahkan untuk menaatinya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya taala, inilah beberapa contoh ya dari ruqyah yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan juga contoh yang dilakukan oleh ulama kita yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kita lanjutkan kembali ya di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu Ya berkaitan dengan tanya jawab ya terkait pengobatan orang yang orang yang kesurupan. <tuh> Jadi di buku ini Syekh membuat ya judul babnya adalah dengan tanya jawab terkait pengobatan orang yang kesurupan. Ya, sebetulnya ada ya buku khusus yang membahas berkaitan dengan tanya jawab itu ada buku khususnya ya. Tapi kemudian Syekh Ya Abdul Salam Bali memasukkan beberapa uh, bab ya satu bab dalam dalam buku ini ya, walaupun tidak semua pertanyaan itu disebutkan di dalam di dalam buku ini jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya, kita bacakan pertanyaan dan jawaban berikut ini dicantumkan oleh al alamah Badruddin Muhammad bin Abdullah Ashibli dalam kitabnya Akamul Marjan ini adalah buku yang membahas berkaitan dengan seluk-beluk alam jin juga ya akan tapi yang bukan ditulis yang ditulis oleh Badruddin Muhammad bin Ab bin Abdullah ya tapi kalau yang buku yang kita bahas ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh ya Wahid Abdussalam Bali. <tuh> Abdul Abbas Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang terpaksa mengusir jin dalam waktu yang sangat lama itu disebabkan temannya terkena pengaruh sihir yang hebat dan sangat langka. Jadi sihir ini juga ber, bermacam-macam. Ya, ada sihir yang sihirnya yaitu adalah sihir yang ringan sehingga untuk mengobatinya ini tidak butuh waktu yang sangat lama ya, butuh waktu yang sebentar. Ya, ada juga yang model sihirnya ini dia bertahan sangat sangat lama. Ya, mungkin karena memang Buhul-buhul sihir, sihir tersebut itu belum belum dihancurkan, ya ataupun belum belum ditemukan. Ya. Karena kalau sihir ya biasanya itu identik dengan buhul-buhul. Ketika seseorang ingin menyihir orang lain, ya maka nanti di situ akan dibuat ataupun diambil dari bekas orang yang ingin disihir tersebut, kemudian digabung dia diikat-ikat dan biasanya ditaruh di tempat-tempat yang tidak dapat diketahui oleh orang. Jadi tempatnya ini memang tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, maka pernah di Arab Saudi, ya dukun mengakui pernah membuat buhul dan buhulnya ini ditaruh di padang pasir, di padang pasir yang yang sangat luas tersebut, ditaruh buhul tersebut di tengah padang pasir, ya, dan orang yang menanam tersebut pun tidak tahu lagi di mana posisi buhul tersebut. Padang pasir sangat luas. Walaupun kita kasih tanda, tandanya hilang. Ya maka kita tidak akan tidak akan menemukan buhul tersebut lagi. Ya kemudian serangan sihir itu datang berulang kali. Sehingga ya ataupun 3. sihir itu datang berulang kali hingga lebih dari 100 kali. Jadi sering kesurupan, sering sihir itu tiba-tiba muncul menyakiti orang yang kesurupan tersebut. Ataupun orang yang terkena sihir tersebut sampai-sampai orang yang terkena sihir itu nyaris binasa, ya setengah matilah kalau kita katakan sekarang ini. Dan sihir itu hampir membunuhnya. Dan itu terjadi berulang kali, bukan hanya satu dua kali ataupun bukan hanya sepuluh kali, akan tapi sudah beratus kali sudah tidak sudah tidak terhitung lagi. Laki-laki itu pun mengobatinya dengan bertawajuh ya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, berpaling secara total dari syaitan, terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mere merealisasikan ataupun melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun lalu merasakan pertolongan Allah atas tukang sihir dan para jin. Jadi ketika kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kepada kita. Ya, bukan malah kita ya meminta ataupun berobat dengan pengobatan yang dilarang dalam dalam syariat Islam, ya, mengobati sihir dengan sihir ini juga tidak tidak diperbolehkan ya, ataupun mengobati sihir dengan, dengan mendatangi dukun ini juga adalah tidak tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah mengobati sihir dengan dengan ruqyah ataupun mengobati sihir dengan kita sendiri langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terus-menerus. karena kita tidak tahu ya, doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa yang ke-100 kali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa jadi doa yang ke-1000 kali baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji ya fa'duni astajib lakum. Berdoalah kalian, kepadaku maka aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah orang tersebut memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berulang kali, ya maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atas dirinya, ya dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dari tukang-tukang sihir dan para jin-jin pengganggu ataupun jin-jin yang ikut andil dalam dalam sihir tersebut Ya maka kemudian dia melanjutkan ya teramat dahsyatnya sihir itu. Jadi saking dahsyatnya sihir itu hingga orang yang terkena sihir itu melihat jin-jin tersebut pada saat terjaga. Jadi orang-orang yang dia terkena sihir bisa saja ada kemungkinan dia bisa melihat jin-jin tersebut pada saat pada saat sadar. Jadi bisa di pojokan rumah dia tiba-tiba melihat melihat jin ya ataupun di depan rumah itu kok ada e, orang berambut panjang ya ada kemungkinan ada kemungkinan seperti itu ataupun kadang jin tersebut menyerupai kakek neneknya yang dulu yang sudah meninggal. Kakek itu kok ada di depan itu. Ayo masuk kek, kita nggak tahu. Ada kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu. Ini adalah sihir yang sangat dahsyat. Jadi e, dalam keadaan terjaga dia bisa melihat melihat jinnya. Dan saat tidur biasa jin ini juga ya kalau sedang tidur ini biasa dia masuk ke ke alam mimpi kita dan juga dapat mendengar perkataan mereka juga pada saat terjaga dalam keadaan sadar dia bisa mendengar suara mereka jin-jin tersebut bicara apa dia bisa bisa mendengarnya ya maka kemudian <tuh> ya beliau melanjutkan lagi pada awalnya ia melihat dan mendengar para jin itu mengatakan. Kemarin sebagian dari kami mati. Jadi jinnya konsultasi lah atau bercerita. Kemarin ada di antara kita ini yang mati. Dan sebagian besar lainnya jatuh sakit. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan kalian mati? Seperti itu. Maka kemudian ini karena doa orang ini. Jadi orang ini karena berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya ini membuat kami membuat kami sakit. Ya, membuat kami bisa sampai sampai mati. Ini adalah karena pertolongan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa. Walaupun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita merasakan ya, tubuh kita ini semakin sakit, maka harus kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakitnya itu adalah merupakan proses kesembuhan untuk untuk kita. Jadi ketika kita berdoa tidak pula bisa langsung sembuh gitu tidak. Tapi kita butuh proses dalam dalam penyembuhan ini. Ya, ada orang yang dia minum obat setelah minum obat juga tidak tidak sembuh terkadang dia merasakan perihnya terlebih dahulu. Ya sama seperti orang yang terluka Ya, kita kasih obat merah ataupun kita kasih bubuk-bubuk, itu dia akan merasakan perihnya luka tersebut. Bisa bahkan ada yang dia bisa sampai sampai pingsan. Tetapi setelah dia sadar, setelah beberapa lama baru dia merasakan lukanya itu mulai mengering. Ya, maka seperti itulah ketika kita memohon pertolongan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah butuh butuh proses ya. Dan ya di antara mereka ya kita lanjutkan di antara mereka jin itu mereka menyebutkan namanya ya menyebutkan nama orang yang berdoa tersebut. Kemudian <tuh> dahulu di Kairo Cai itu ada seorang laki yang luar biasa. Amat jarang didapati orang yang seperti dirinya. Dia berkumpul bersama mereka, yaitu para jin, mengamati hakikat ke keadaan mereka, dan ia mempunyai kekuasaan yang besar atas jin-jin tersebut. Kemudian dia ditanya tentang hakikat mimpi orang yang terkena sihir tadi dan tentang doa tersebut, ia pun mengabarkan perihalnya mati enam sosok jin dan perihal sakitnya jin-jin jin-jin lainnya. Dan hal itu terus-menerus berulang kali sampai seratus kali. Ya, kalau jinnya memang sudah banyak ya sehingga ini butuh proses lagi untuk penyembuhan. Maka menjadi jelaslah bagi lelaki yang berdoa tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan jin itu baginya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membuat jin itu kalah dengan doa dari orang yang berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dalam kondisi sakit ya, kita tetap senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan pernah bosan. Aduh, aku sudah 10 tahun atau sudah 20 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 30 tahun aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi aku masih saja sakit. Maka jangan pernah sampai kita mengucapkan mengucapkan hal ini. Kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersabar ya, atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia berpendapat demikian karena didukung dengan mimpi-mimpi orang yang terkena pengaruh sihir tadi. Juga pendengarannya saat terjaga. Jadi dia bisa mendengar ya ucapan dari jin tadi itu yang mengatakan bahwasanya ada kelompok kami yang meninggal yang mati ada yang dia sakit karena doa doa orang tersebut inform, inform, informasi informasi yang disampaikan oleh sebagian jin itu juga menjadi hal yang menguatkannya mereka pun mengakui dan tunduk serta meminta suatu permintaan ya ini adalah masih kisahnya ya. Belum masuk ke, ke pertanyaannya. Ya maka kemudian pertanyaannya adalah... Bolehkah bagi perukiah itu... Terus membela temannya... Yang kesurupan dan terzolimi... Dengan kondisi seperti itu. Mengingat... Ia telah meyakini kebinasaan sebagian jin. Jadi bolehkah seseorang... Intinya bolehkah seseorang membunuh jin... Yang menzolimi manusia. Ya... Apakah ia berdosa? Apakah orang yang membunuh jin tersebut yang membuat e, menyakiti jin tersebut itu ber, berdosa dengan bacaan-bacaan ru, ruqyah -bacaan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an? Ya, karena <tuh> meskipun menyerang orang orang Islam juga merupakan merupakan jin muslim ya. Karena jin itu juga ada yang jin muslim. Kadang jin muslim juga ada yang di, mereka juga mau masuk ataupun merasuki manusia masuk ke alam ke alam manusia. <tuh> apakah hal ini di, diperbolehkan seseorang membunuh membunuh jin muslim karena sama-sama sama-sama muslim. Apakah hal ini di, diperbolehkan? jadi Inilah inti dari pertanyaannya dari kisah yang sangat panjang diceritakan tadi. Ya, inti pertanyaannya adalah bolehkah kita membunuh jin jin muslim yang dia menzolimi manusia? Maka jawabannya adalah diperbolehkan dan ini sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ini bisa menjadi wajib hukumnya melindungi dan menolong orang yang dizolimi. Jadi diperbolehkan kita menolong orang yang orang yang dizolimi ataupun bahkan sampai membunuh orang yang orang yang menzolimi. Orang menzalim ini boleh kita bunuh kalau dia memang memang melawan. Sebab apa? Sebab menolong orang yang terzalimi sesuai kesanggupan adalah termasuk perkara yang diperintahkan. Jika orang yang sakit ataupun kesurupan itu diberi kesembuhan melalui doa dan zikir atau dengan menyuruh melarang Ya, memukul, mencela ataupun mengutuk jin-jin itu dan ucapan-ucapan lainnya, maka tujuan membela orang terzolimi itu telah telah tercapai. Jadi karena orang yang kesurupan ini ya pada asalnya adalah orang yang terzolimi, ya dizolimi oleh oleh jin. Jadi jin ketika dia merasuki manusia, jin ini sudah berbuat zolim kepada kepada manusia. Makanya kenapa jin-jin itu ketika mereka masuk ke alam manusia menzolimi manusia ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an mereka mulai berada reaksi, mulai kepanasan. Padahal di antara mereka juga terbiasa untuk membaca membaca Al-Qur'an. Bahkan ada di antara mereka yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan dengan khusu. Ya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah dalam surah Al-Jin. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ada segerombolan bangsa jin yang mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Tapi ketika mereka masuk ke alam manusia, mereka akan tersakiti dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Karena karena mereka tahu yang mereka lakukan ini adalah salah. Sama seperti manusia Ya, ketika dia melakukan kesalahan, ketika ada orang berbicara sedikit yang tidak berkaitan tentang dirinya, dia sudah seakan-akan orang yang berbicara itu menyalahkan, menyalahkan dirinya. Padahal tidak. Yang dia bahas adalah. Uh, masalah yang lain akan tapi seakan-akan dia kena dalam dalam masalah itu sangat sensitif seperti itu maka begitu juga dengan dengan jin ini mereka tahu bahwasanya mereka lakukan adalah kesalahan apa kesalahannya kesalahannya adalah menzolimi manusia menyakiti manusia tentu ini adalah tidak tidak dilarang eh, tentunya ini adalah suatu perkara yang Suatu perkara yang dilarang dalam dalam Islam karena menyakiti sesama, sesama muslim, yang sesama kafir saja di, tidak boleh kita menyakiti mereka ya sama orang-orang kafir saja kita tidak boleh menyakiti mereka, apalagi ini menyakiti sesama sesama muslim. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita, ini adalah merupakan wajib kita harus menolong ya saudara kita yang dia ter, terzolimi. sesuai dengan kemampuan kemampuan kita. Ya apabila ya orang tersebut kemudian diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita ucapkan tersebut ataupun dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita bacakan tersebut, ya maka tujuan membela orang yang terzolimi itu sudah sudah tercapai. <tuh> Jika tindakan itu membuat jin-jin menjadi sakit ataupun bahkan e, mereka semua sampai mati, maka merekalah sebenarnya yang menzolimi diri mereka sendiri. Ya, mereka tahu apa yang mereka lakukan ini bisa ketika mereka bertahan ya di dalam tubuh manusia bisa membuat mereka ini menjadi menjadi mati akan tapi mereka tetap berdaha, bertahan di dalam tubuh manusia ini adalah merupakan kesalahan mereka sendiri. Ya biasa perukiah selalu memberi selalu memberi peringatan. Ya, selalu memberi peringatan perukiah ini ya. Keluar kamu dari tubuh ya orang ini ya atau Allah akan menyiksa akan menyiksa kalian. Perukiah biasa memberi peringatan ya kepada kepada jin tersebut. Tapi terang jin tersebut dia ya, merasa dirinya hebat ya sehingga dibacakan terus oleh oleh perukiah dan mem, ini bisa membuat mereka membuat mereka binasa ketika mereka tidak mau keluar dari dari tubuh manusia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ya maka ya ini dengan syarat orang yang merukyah dan mengobati tidak bertindak melampaui batas terhadap terhadap mereka. Ya, saya menyebutkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang memakai azimat ini adalah termasuk berlebihan. Ya saya menyebutkan ini adalah termasuk tindakan yang berlebihan yang memerintahkan untuk membunuh orang yang tidak boleh dibunuh dan juga memenjarakan yang tidak perlu, tidak perlu dipenjarakan. Ini, Syekh menyebutkan, ini adalah termasuk tindakan dalam kategori tindakan yang melampaui, melampaui batas. Ya, kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Ya, jawaban dari Syekh ini berkaitan dengan uh, menolong orang yang terzolimi, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Itulah sebabnya ya bangsa jin melawan mereka. Ya karena mereka merasa ada perlawanan ya. Jadi mereka bangsa jin juga melawan melawan kepada manusia. Ya maka sampai-sampai di antara mereka ada yang dibunuh dan dibuat sakit oleh oleh bangsa jin dan di antara mereka ada yang keluarganya ataupun anak-anaknya ataupun binatang ternaknya yang diganggu dan disakiti oleh oleh jin. Ya ini adalah merupakan ya, ucapan dari eh, jawaban yang <coughs> diberikan yang disampaikan dalam buku Agamul Marjan ya Badruddin Muhammad bin Abdullah Asyibli. Ya jadi ada kemungkinan-kemungkinan ya orang yang dia sudah menyakiti eh, eh, kelompok dari bangsa jin ya ada kemungkinan-kemungkinan akan mereka akan memberikan perlawanan kepada kepada kita ya membuat kita sakit ataupun mereka akan berusaha mencari celah bagaimana agar bisa mengganggu ataupun agar mereka bisa memberikan perlawanan lah intinya ya karena apa ya karena manusia ya mau ya mulai dari lahir ya sampai nanti dia meninggal ya permusuhannya adalah kepada kepada jin kepada kepada setan ya karena permusuhan ini tidak akan tidak akan pernah berhenti tidak akan pernah putus ya sampai nanti pada hari pada hari kiamat mereka bangsa jin ataupun mereka ya lebih khususnya adalah syaitan mereka akan selalu memberikan perlawanan kepada manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar tersesat dari jalan dari jalan tauhid ini adalah merupakan tujuan dari dari syaitan yaitu menyesatkan manusia agar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar menjadi teman bagi mereka nanti di di neraka. Ini adalah merupakan tujuan dari dari setan caranya bermacam-macam. Ya salah satunya ya termasuk merasuki orang. Ya ini adalah termasuk kalau dalam eh, di dunia manusia memaksa orang agar melakukan sesuatu yang tidak dia yang tidak dia inginkan. Nah, mereka juga seperti itu. Mereka memaksa ya, orang agar melakukan kesyirikan. Caranya menyakitinya. Karena orang yang dia disakiti, ya, dia biasanya akan patuh, ya, ataupun mau disuruh apapun yang yang penting bisa, yang penting bisa sembuh. Maka seperti itu yang dilakukan oleh jin ya untuk menyesatkan manusia caranya adalah dengan menyakiti manusia agar manusia ini melakukan kesyirikan kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pertanyaannya yang selanjutnya bolehkah ia mengislamkan jin itu dan melepaskannya? Padahal ia telah menyaksikan gangguan yang dilakukannya terhadap manusia. Bahkan nyaris saja menenggut nyawanya. Apakah perang melawan jin semacam ini dibolehkan dan adakah dalilnya dari dari hadis-hadis Rasulullah SAW? alaihi wasallam ya. Jadi pertanyaannya selanjutnya adalah bolehkah ia mengislamkan jin yang merasuk pada seseorang kemudian dia melepaskannya karena dia sudah masuk Islam maka maka dilepaskan jin tersebut. Apakah hal ini diperbolehkan? Ya padahal yang dilakukan oleh jin tersebut itu hampir saja membunuh orang yang diganggunya itu. Dia sakiti, dia buatlah dadanya sakit, dia buah ah, pokoknya bermacam-macam lah. Sampai-sampai seakan-akan orang ini mati akan. Tapi setelah dia dimas masuk, mau masuk ke dalam Islam, ya kemudian sudah pergi dan jangan ganggu kami. Apakah hal ini di apakah hal ini diperbolehkan? Ya kemudian apakah melawan jin semacam ini dibolehkan dan adakah dalil-dalilnya dari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya ya jawabannya adalah orang yang melawan mereka dengan cara yang benar. Ya, orang yang melawan mereka yaitu melawan pasukan jin kita katakan ataupun segerombolan jin dengan cara yang diper yang benar dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam ya ataupun kalau kita ini adalah termasuk dengan cara ruqyah syar'iyah maka hal ini adalah di diperbolehkan ya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dan rasulnya kalau cara yang digunakan ini benar ya, untuk melawan setan maka ini di, diperbolehkan diperintahkan dan inilah yang dia sesuai dengan perintah perintah Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kalau dia dengan menggunakan cara yang tidak benar dengan cara mendatangi dukun misalnya ataupun dengan cara sihir dilawan dengan sihir ya maka ini berarti dia melawan perintah Allah Subhanahu taala dan inilah yang sangat disukai oleh oleh jin ya seperti para dukun ya mereka memaksa ya kadang para dukun ini dia sudah bekerja sama dengan dengan raja jin ya dengan Raja Jin dia memiliki pasukan ya pasukannya inilah yang dia dipaksa oleh Raja Jin tersebut. Nah, ini makanya terkadang jin itu rela mati untuk raja mereka. Dan ini sudah ya kalau dalam dunia manusia ini sudah biasa seperti itu ya pasukan mati untuk untuk pimpinannya. Itu sudah biasa melindungi melindungi pimpinannya walaupun nyawa adalah sebagai sebagai taruhannya. <tuh> ya sebenarnya yang dia lakukan itu adalah tidak menzolimi bangsa jin. Bahkan sebenarnya ia telah menaati Allah dan Rasulnya dengan membantu orang yang dizolimi dan menolong orang yang orang yang kesusahan serta kesulitan dengan cara-cara yang syar'i yang tidak mengandung kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kezaliman terhadap terhadap makhluk maka perlawanan semacam ini tidak akan membuat jin menyakiti pelakunya. Boleh jadi karena mereka tahu orang itu telah bersikap adil ataupun benar atau karena mereka tidak sanggup, tidak sanggup melawannya. Jadi jin itu ya mereka terkadang tiba-tiba sadar ketika kita beri peringatan rupanya dia tiba-tiba tiba-tiba sadar <tuh> dan ataupun ada yang modelnya dia itu tidak tidak sanggup lagi ya melawan pengobatan yang perlawanan yang dilakukan oleh oleh manusia tersebut sehingga dia akan akan keluar dari tubuh dari tubuh manusia tersebut. Namun jika jin itu berasal dari golongan jin ifrit sementara kondisi orang yang meruqyah ini lemah bisa jadi jin ifrit ini akan menyakitinya. Maka apa yang harus dia lakukan oleh yang dilakukan oleh perukiah yang seharusnya dilakukan oleh perukiah adalah membentengi dirinya dengan membaca al muawwizat yaitu doa-doa perlindungan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ya melakukan zikir pagi petang ya melakukan amalan-amalan sunnah dalam satu hari satu malam ya adapun kemudian sini sebutkan mengerjakan salat ya salatnya jangan pernah tinggal diusahakan kalaupun sholat diusahakan sholatnya itu ke masjid ya kecuali kalau memang dia ada uzurnya kemudian berdoa ya perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala baik di pagi hari ataupun di petang hari ya berdoa kepada Allah subhanahu wa taala maupun amalan-amalan lainnya yang bisa menguatkan keimanannya jadi kalau benteng yang ada pada perukiah tersebut sangat lemah ya maka bisa jadi Jin-jin ini berusaha untuk mengganggu si perukiah tersebut <tuh> dan juga apa dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan dosa ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya karena saat sekarang ini sangat mudah sekali kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya, bahkan dalam genggaman kita ya juga ada perbuatan-perbuatan dosa ya, ini sangat mudah saat sekarang ini kita jauhkan ya kita gunakan Ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Ya, menambah uh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan malah membuat kita jauh dari dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar jin tidak mampu menguasai dirinya. Sungguh, ya, dia sedang berjuang di jalan Allah dan ini adalah merupakan jihad. Ya, karena jihad melawan syaitan... Ini juga adalah termasuk dari kategori kategori jihad yaitu karena kita melakukan peperangan melawan setan, perang melawan melawan setan. Yang mana setan ini ya tujuan utamanya adalah menyesatkan manusia dan kita harus senantiasa perang terus melawan melawan setan. Karena yang kita lawan ini adalah sesuatu yang tidak yang tidak nampak oleh oleh mata kita akan tapi ada. Ya ini tentunya kita harus senantiasa siap siaga ya, sigap terus selalu siap kapan saja kita untuk melawan melawan syaitan ya karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya ya syaitan itu adalah merupakan musuh bagi bagi kita dan ini adalah merupakan doa syaitan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana pada ketika syaitan dikeluarkan dari surga Ya, maka syaitan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan waktu untuk bisa menyesatkan menyesatkan manusia dari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permusuhan ya manusia dengan syaitan ini tidak ada habisnya sampai nanti pada hari pada hari kiamat. Dan setan tidak berhenti untuk melakukan perlawanan-perlawanan kepada kepada manusia. Ya, tapi kita yang terkadang Allah, ya tidak mau lagi zikir pagi petangnya tidak mau, tidak mau lagi menambah ilmu kita, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, malah melawan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak yang sering terjadi pada saat pada saat sekarang ini ya kaum muslimin dibuat lalai oleh oleh setan kaum muslimin banyak dibuat lalai oleh oleh setan terkadang kelalaian tersebut kalau dia hanya untuk perkara yang sia-sia mungkin ini masih masih wajar akan tapi terkadang dilalaikan ya dengan kemaksiatan kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Maka itu hendaklah ya dia berhati-hati. Jangan sampai musuh berhasil mengalahkannya disebabkan dosa-dosa yang dosa-dosa yang dia yang dia lakukan. Jika kondisinya di luar kemampuannya, maka sungguh Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menguji manusia, ketika memberikan beban kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu ya apakah orang ini mampu untuk memikul beban tersebut ataukah tidak. Ya, kalau kita sudah berusaha semampu kita, ya, maka ini sudah lepas kewajiban kita untuk menolong ya saudara kita yang terzolimi tersebut. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته